Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Akam Official. Di video kali ini saya akan membuat areng dari batok kelapa. Oke. Dan ini di drum ada sebagian batok kelapa untuk membuat dasar pembakaran batok kelapa. Mari simak video ini untuk mengetahui cara membuat areng dari batok kelapa. Ya, oke teman-teman, saatnya ini ya. Saya akan membuat api untuk dasar pembakaran batok kelapa ini ya. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, kita tunggu beberapa menit untuk menjadi api yang besar nanti untuk dasaran pembakaran arang, pembakaran batok kelapa ini. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya membuat arang batok kelapa ini dengan tidak menutup di bawah ini ya. Ini karena drumnya bolong, jadi saya nggak tutup karena saya mau bikin batok dengan dalam jangka waktu yang sangat cepat, dalam waktu yang cukup cepat. Dan ini saya bikin arang batok kelapa ini sekitar jam 4 sore ya, jadi sebelum maghrib sekiranya sudah jadi arangnya. Dan ini saya tidak akan menutup di bawahnya biar prosesnya lebih cepat. Jadi sebelumnya saya saat bikin arang ini bawahnya saya tutup pakai tanah, dan itu agak lama sih pembakarannya, agak lama. Dan ini saya tidak tutupin biar cepat karena saya saat ini membutuhkan arang batok kelapa itu, dan besok bisa dipakai. Ini saya lagi menunggu pembakar ini ya, dasar buat pemancing nanti batoknya. Ya, oke teman-teman, kita mulai batoknya itu masukin semua, dan ini tanpa ditutup di bawahnya. Oke. Intinya itu saya bikin arang batok kelapa ini lebih untuk lebih cepat. Jadi saya tidak menutup di bawahnya. Ya, oke teman-teman, kita mulai masukkan semua batok kelapa ke dalam drum. Mana sepor ya? Thank you.
teman-teman. Ini ya teman-teman, saya perlihatkan proses pembakarannya. Dan itu di bawah nggak saya tutup karena ini adalah proses bagaimana cara membuat arang lebih cepat dan lebih jadi arang. Saya nggak tutup ya. Ya mungkin kurang lebih memakan waktu 2 jam. Cuma 2 jam kita sudah jadi arang batok kelapa. Sudah jadi arangnya. Ya. Asapnya mulai banyak. Ya. Ini satu drum aja asapnya sampai kemana-mana. Tuh masih banyak, dan ini bisa mengganggu sih, sebenarnya bisa mengganggu itu lingkungan. Jadi mau gimana lagi, karena ini kebutuhan ya, begitulah. Oke teman-teman, ini tunggu 2 jam lagi ya, sekitar 2 jam. Jadi nanti coba ya, kalau mau, ini sudah jam 4 lebih, jam 4 seperempat mungkin. Nanti kalau sampai petang videonya mungkin agak gelap ya. Oke, kita tunggu 2 jam kemudian. Drumnya tidak ditutup, bawahnya tidak ditutup pakai tanah, biar cepat pembakarannya ya. Tidak tutup, tapi asapnya lebih banyak, asapnya tuh lebih tebal dibanding ditutup pakai tanah, lebih tebal karena proses ketebalan asap ini akan lebih cepat. Ini ya, seperti itu gunung meletus, asapnya tebal. Ini saya dekatin ya. Ya, oke. Oke, teman-teman, ini hujan ya. Aduh. Ini karena hujan, nanti saya nggak bisa shot saat pemadaman itu ya. Pemadaman arang. Jadi, videonya cukup sampai di sini saja karena ini hujan dan juga kondisinya atau situasinya itu gelap. Agak gelap ini. Ini udah jam berapa tadi ya? Jam 5. Ini udah jam 5, hujan. Tuh. Itu hampir jadi. Kita tunggu setengah jam lagi. Jadi tadi udah sekitar 40 menitan dan tinggal 30 menit lagi. Karena ini hujan, nanti saya tidak bisa meng-shot saat pembongkaran ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu, kita akhiri video ini. Dan intinya video ini itu membuat arang batok kelapa dengan sangat cepat, lebih cepat dan tidak memakan waktu banyak, mungkin kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja nih karena hujan mulai besar. Dan saya akhiri sampai video
Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, tapi bohong. Ya, oke teman-teman, ini waktunya sudah maghrib dan ini saatnya saya menyiram dan bongkar. Teman-teman, ini sudah jam 6 kurang seperempat. Tadi mulai jam 4 lewat seperempat menit ya. Seperempat jam. Jadi jam 4.15 sampai jam 6 kurang 15. Jadi persis 2 jam ya. Jadi ini 2 jam. Ini lebih cepat dari 1 jam. Biasanya 3 jam dan ini duanya 2 jam. Dan ini saya sampai gelap sampai maghrib. Baru menyiram, baru selesai pembakarannya. Dan saatnya saya akan bongkar. Ya, oke teman-teman, itu sudah padam dan saatnya saya mau ambil mau pindah tempat ya ke yang teduh. Dan saatnya saya pamit. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini dan komen. Oke, see you, bye.